anak. Wih, mantap, Pak. Apa? Apa yang enggak, Pak? Ke bawah kenanya dari sini maksudnya kayaknya. Makanya enggak terasa ya. Iya, Bang. Lihat, Bang. Lihat, Bang. Oh, monyet merah ya. Iya. Oh. Lari satu ya. Yang satu tuh lihat ke sini dia, Bang. Iya. Kabur yang satu. Oke, biarin aja lah, Bang. Lanjut lagi lah kita. Oke, Bang. Oke, guys. Assalamualaikum. Pagi ini kita coba untuk berburu pergam kembali ya. Kayaknya buah yang dimakan pergam dulu udah matang sempurna. Soalnya kemarin udah kita lihat, cuman hari penghujan. Mudah-mudahan pagi ini kita bisa poin burung pergamnya ya, Bang. Iya, Bang. Dan tadi kita udah kita lihat juga satu, tapi apa? Belum ada dia ke sana. Mudah-mudahan di buah yang sana dia ada ya. Oke, kita lanjut ke seberang sana ya, Bang. Oke, Bang. Oke, guys. Ikuti terus keseruannya ya. Mudah-mudahan hari ini burung-burungnya seru ya. Dan poin pergam melimpah. Oke. Kita lanjut.
Oke, Bang. Udah merah semua ya. Mungkin belum datang ya. Apa bang, keduluan kita sama dia. Gak apa-apa, lebih bagus ya kalau dulu kita. Oke, kita lanjut aja yang ngomong ya. Oke bang. Buahnya udah matang semua, tapi kerjanya belum datang ya. Mungkin terlalu pagi kita datangnya, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja. Mudah-mudahan nanti pergamnya datang ya. Udah lama kali kita nggak sini guys, udah 2 minggu ya bang. Iya bang. Waktu terakhir kita ke sini buahnya masih apa, matang satu-satu ya, belum matang sempurna semua ya bang. Iya. Ini udah kayaknya udah matang semua. Nggak mungkin pergamnya nggak datang ke sini ya. Iya. Soalnya buahnya masih lebat kali. Oke, kita tunggu aja dulu. Terus buahnya kayaknya udah apa? Udah matang semua. Oke bang, kita tunggu aja dulu. Mudah-mudahan nanti datang ya. Iya bang, udah semuanya, udah merah semuanya buahnya bang. Iya bang. Sampai ke pucuk-pucuknya. Nah ini coba aku tengok sini bang. Tuh buahnya tuh. Ini kalau nggak datang pergamnya yang rugi ya. Iya bang. Bukan kita yang rugi. Udah sempurna semuanya guys. Udah waktu matang satu-satu itu udah 1 bulan dari sekarang. Iya bang. Iya bang. Oke, kita tunggu aja dulu. Jatuh satu tangkainya. Ini buahnya bang. Apa? Melek pula aku lihatnya. Iya kan? Bagus merahnya. Enggak ada yang muda lagi. Udah matang semua guys. Udah matang kan? Ini apa yang jatuhin? Oh kayaknya patah kena buah bang. Terlalu berat. Oke, ini lagi.
Kurang pas kena iris, soalnya dia nyamping ya, bunyi-bunyi jatuh tak kayaknya, tapi gimana kita caya, coba tengok aja. Iya, coba tengok aja bang, mudah-mudahan beneran bang, nggak tahu ada rezeki kita nanti di situ kan. Iya, ada apa, oh, bunyi-bunyi jatuh lah gitu, nggak mungkin nggak kena. Oke, apalagi ini pakai tripod kayak ini kan. Tripod import lagi kan. Aku nggak jatuh tadi, nggak pas kena ini. Wih, mantap pak. Apa? Apa yang tak ke bawah kenanya dari sini maksudnya kayaknya. Makanya nggak terasa ya. Iya bang. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga ya. Inisiatif guys. Rasa-rasa apa ya? Berkata hatiku, kalau nggak mungkin nggak kena. Rupanya memang nggak jauh, sekitaran 50 meter paling jauh ya dari buahnya. Di sini jatuhnya tadi guys. Oke, langsung aja kita ke buah lagi ya, kita sembelih, kita sambung lagi ya bang. Iya bang.
Kurang. Memang spot pergam ratusan ya. Memang banyak pergamnya tadi. Itu di kayu itu tadi ngapnya dua. Tapi kita nggak mungkin berdiri soalnya di atas buah ada dua ekor ya bang. Iya bang. Tapi alhamdulillah walaupun nggak bagus kenanya ya, merayap lah. Iya. Oke, kita sembunyi dulu. Ini langsung aja digantung sini lagi ya bang. Ini tripodnya guys. Ada kumbangan babi. Masuk tali kumbangannya ya. Iya bang. Ketemu lagi spot bagus untuk nyenggong babi. Coba aku tengok ini kayak kayu ini yang dimakannya. Nih buahnya yang dimakan. Nah, ini kayak buahnya ya yang dimakan sama babinya. Iya keras sekali ya. Nanti kita coba sanggung ya. Kayaknya ramai juga ya, tapi nggak seramai apa rambut yang kemarin ya. Iya bentar lah, nanti kita coba juga nanti yang gongnya. Oke, sekarang kita lanjut aja lagi. Sayang ya bang, hari hujan pergamnya datang 3 ekor sana tuh bang. Iya bang. Tuh, hujan-hujanan dia bang. Itu balik rantingnya guys. Blur karena hujan ya. Oh, 3 ekor tadi guys, tapi kurang kelihatan ya. Satu itu cuma yang kelihatan. Hari hujan. Ini posisi kita di bawah pondok, jauh sekali. Mana bang? Hari hujan guys. Pergamnya di sana. Tuh, jauh sana kali ya. Woi, berhentilah lagi hujan. Hujan reda. Pergamnya terbang. Kayaknya sayapnya berat tadi sama hujan ya. Iya bang. Siap hujan baru dia terbang. Udah gak ada lagi sana. Gimana? Mudah-mudahan nanti datang lagi dia ke sana ya. Siap hujan ini. Oke, kita tunggu aja. Ini masih rine-rine. Kita tunggu aja dulu bentar lagi. Baru kita lihat buahnya ya. Oke bang. Tunggu aja dulu. Oke guys.
Oke guys, hujannya udah reda dan kayaknya udah panas lagi ya, udah terbit lagi matahari. Mudah-mudahan bergamnya tadi nyampe lagi ke buah ini ya bang. Iya bang. Soalnya buahnya 2 batang ya, yang tadi kita tersanggong yang sebelah sana, coba kita sanggong yang sebelah sini ya. Mudah-mudahan poin juga sini ya. Oke, kita lanjut, udah nyampe tuh. Sanggongnya udah kita bikin ya, tuh buahnya. Coba tinggi, tinggi juga. Kurang kelihatan ya. Kenapa? Kena gelap. Mantap matahari. Nah kelihatan ya. Wah tuh buahnya udah matang juga. Nuh dan datang dia ke sini. Oke, kita tunggu aja dulu ya bang. Oke. Udah ada tempat duduknya. Hari baru jam 3 guys. Mudah-mudahan nanti pergamnya datang ya. Biasanya pergamnya kalau jam 3 masih tidur siang. Mudah-mudahan nanti jam 4 datang deh ya bang. Iya bang. Ayam hutan banyak kali sini ya. Tuh ada juga suara ayam hutannya. Monster lagi jumbo. Oke, kita sembelih lagi ya. Oke bang. Merayap lagi kayak itu kena ya, mantapnya ya. Hari udah nak hujan juga bang. Iya bang. Udah gelap kali ya. Oke guys, alhamdulillah kita poin 2 ekor pergam. Masih spot buah yang sama ya. Kayaknya pergamnya terlalu melimpah. Berulang-ulang kita berburu pergam dan poin terus menerus ya. Nih masih poin 2 ekor. Mungkin berburu hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita pamit. Assalamualaikum. Oke, kita pulang ya bang. Oke bang.